kawasan wisata Banua Anyar. Nah itu sahabat, di atas itu. Nah itu. Nah, jadi banyak mau, yuk kita masuk ke dalam. Sebelum kita masuk ke dalam, kita bersalawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kalian nonton video ini, hendaknya subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimaksud Allah, sekarang saya berziarah ialah kembali di makam Datuk Amin Banua Anyar. Nah, itu makam beliau sahabat. Dulunya saya pernah berziarah ke sini, maka sahabat kalau mau tahu melihat kisah-kisah beliau, maka hendaklah lihat di link deskripsi di bawah sini. Nanti saya sediakan ya, tekan nah itu kisah beliau dan saya berziarah kembali di makam beliau ini. Nah kita lihat di samping, nah itu sahabat, nah ini banyak adalah makam-makam orang-orang yang terdahulu sahabat. Nah di sini adalah makam-makam orang yang terdahulu, sangat banyak. Nah itu sahabat. Nah dan di samping, di belakang saya adalah ini makam juga. Nah di situ adalah kawasan, bagaimana kawasan wisata Banua Anyar. Nah itu sahabat, di atas itu. Nah itu. Nah, jadi banyak mau, yuk kita masuk ke dalam. Sebelum kita masuk ke dalam, kita bersalawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi li zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi li zalimin bizzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah ini sahabat, sebelum kita masuk, ini dia adalah foto beliau, yaitu Datuk Amin Banua Anyar. Nah dan di sini adalah sebelum masuk, maka kita hendaknya membaca, yaitu membaca salamullah ya sadah minar rahmani bisakum. Kita masuk ke dalam sini lagi. Nah ini sahabat, nah sebelum kita masuk, maka kita membaca ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sadah minar rahmani bisakum. Ibadallah jiknakum kusadunakum kolabunakum tu'iduna tu bismillah bihimmatikum majalikum tu'atuna wa'atuna atayakum adayakum bala khayyabtu muzanni bahasyakum mahasakum sayidna ibadannakum abuzna hinna zurnakum faqum washfa'u finna ila rahmani maulakum asanu za'asanu dama zayamu mazayakum. Nah ini sahabat, makam dari Datuk Amin Banua Anyar, beliaunya adalah mukti di Kalimantan Banjarmasin. Nah ini sahabat, di situ ada Haji Hasan Mogeni Marwan. Mungkin ini dari keturunan beliau dan itu adalah Datuk Aminnya. Nah ini sahabat, nah ini adalah makam beliau, di samping itu entah itu istri beliau. Dan di atas ini pun, nah kita lihat kembali, maka di atas sini adalah
makam beliau, bukan, ini adalah foto beliau. Nah, ini sahabat. Nah, itu adalah foto beliau. Nah, ini adalah gambar beliau. Nah, sebelum kita masuk, maka kita mendoakan, ialah beliau ini, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma fillah wa rahmu wa afi, Allahumma fillah wa rahmu wa afi, Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jannah, wa la taj'al fikum khuffatan wa khuffarin, Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ke sini, nah coba kita lihat di samping sini, maka di samping sini pun banyak sahabat. Nah, ini tuh, nah inilah makam beliau sahabat. Nah, ini makam beliau, dan di samping-sampingnya maka banyak makam. Sekian, terima kasih sahabat, dimanapun berada jangan lupa tonton di kisah beliau, ada di link deskripsi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.